Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, teman-teman Marching Band Indonesia. Oke, kita kembali ke part selanjutnya, itu part kelima. Bagaimana untuk janji saya sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis kromatis atau interval ya, yang mungkin nadanya adalah do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, se, la, le, si, do. Kita akan coba dari not 1 ketuk dari do dulu. Do. Kita akan coba naik setengah. Nah, di sini akan kita naik setengah. Sudah kena itunya, sudah biru, notnya sudah biru dan satunya kita tambahin di sub atau crash, naik setengah ya, biar cepat kita blok aja, copy paste aja, habis itu tinggal naikin arahnya ke atas satu ke satu arah. Ah, itu kan do di re ri, ini udah do di re ri ya, sorry ntar dulu, ini udah do di re ri ya. Nah, untuk mi itu tidak bisa naik karena gini, jaraknya mi ke fa itu 1 ya. Mi ke fa 1. Jadi nggak bisa, nggak ada setengahnya. Mi ke fa si ke do itu 1. Jadi nggak setengahnya nggak ada. Terus habis itu mi ya. Mi fa, yang selanjutnya V, tinggal kita kasih di copy aja ya, kayaknya gak usah di copy deh biar teman-teman paham ya. Fa, V, Sol, Sel, Sel, La, Le, setengah ya, terus Si, setengah, ini nggak ada, jadi Si sama Do, Mi sama Fa, Si sama Do, itu 1 ya, jadi nggak bisa, nggak ada setengahnya. Nah, kita akan batasin di sini, seperti biasa, Ctrl R, jadi batas frase. Kita akan coba berikutnya. Jadi di sini ujungnya dibikin 4 ketuk aja. Gitu. Dibikin staccato biar lebih jelas. Good. Copy. Paste. Paste lagi. Turun Ctrl 1. Sorry, Ctrl arahnya 1 kali dipencet ke bawah. Terus sama paste, kontrolnya arahnya ke bawah 1. Paste, kontrol pencet arahnya kedua kali. Ya, kita akan coba. Kita akan coba ya. Oke, karenanya belum, nanti saya bakalan coba nyanyiin buat teman-teman. Ya, buat teman-teman, saya akan nyanyikan. Saya akan nyanyikan buat teman-teman ya. Coba sebentar dulu. Kita kasih ini namanya aksen ya, biar lebih jelas. Kita coba, saya nyanyikan ya. Do, di, re, ri, mi, fa, fi, sol, sel, la, le, si, do. Oke, suara saya jelek ya, luar biasa. Yang penting paham dulu ya teman-teman ya.
Sudah, itu kromatis ya teman-teman ya. Ya, teman-teman, ini kromatis. Sekarang kita akan blok. Blok ini. Sampai sini. Copy. Paste. Ya. Kita akan coba netralin. Nah, saya bilang. Ini ada namanya pugar. Atau menetralkan yang sudah kita crashin. Atau naikin setengah. Coba kita akan netralin. Pencet sekali. Jebret. Dia akan netral. Jadi notnya adalah do, do, re, re, mi, fa, fa, sol, la, le. Nah, gitu. Bilangin lagi. Saya nyanyi lagi. Do, do, re, re, mi, fa, fa, sol, sol, la, la, si, do. Good. Paham ya? Nah, sekarang akan kita coba lagi berikutnya di sini. Kita akan coba. Kita akan coba ini menjadi mol. Tuh. Nah, coba ini kita akan jadikan mol. Nah, seperti itu. Ya, setengah turunnya ya. Kita copy paste seperti biasa biar tidak terlalu lama. Biasanya kalau kenapa di F do re mi fa sol, jadi coba akan kasih mau lagi. Oke, terlalu banyak biasanya gitu ya. Kenapa ini dia, karena ini di kuncinya sudah ada 2 mol, sudah ada 1 mol. Jadi kadang-kadang apa ya, istilahnya langsung otomatis aja gitu. Ya, intinya begitu ya teman-teman ya. Nah, saya akan kasih contoh ini aja nih. Ini kita netralin kembali. Saya kasih contoh satu dulu aja. Karena kalau di melofon bariton, di penium tuba, kita pugarin lagi. Itu tidak akan bisa seperti di trompet. Karena kalau di trompet kan dia dasar kuncinya bass. Kalau misalkan melofon, bariton, euphonium, tuba, karena dia di tanda awal ininya ada apa namanya? Ada mol ya. Ada mol 2, 2, 2 di melofon 1. Ya kalau di trompet nggak ada, jadi masih bisa. Coba kita coba ya. Oke, note-nya adalah do, turun setengah do, jadi si, ya, jadi si ya. Terus abis ini, di sini, re, turun setengah jadi di, ini mi, ini fa, fa turun setengah jadi mi, ingat, mi ke fa, si ke do, itu satu ya, nggak ada setengahnya. Ini sol, ini jadi V, ya, sol turun setengah jadi V, ini la turun setengah jadi sel, ini si, ini do. Paham ya teman-teman ya, paham ya. Jadi kita akan coba mainkan dari awal. Untuk bagian sini kita hapus aja. Nah, kita akan coba dari awal. Di re ri mi fa fi sol sel la le si do. Do do re re mi fa fa sol sol la la ti do. Do. Oke, paham ya di sini ya. Oke, ini yang kita kasih mol. Note-nya adalah do, si, re, di, mi, fa, mi, ya. Lagi-lagi. Do, si, ya. Habis itu,
Mi, sorry, Re, Di, Mi, Fa, Mi. Nah, naik lagi, Sol, Fi, La, Ser, Si, Si abis itu dong, ya. Saya juga nggak bisa cepet-cepet karena emang kalau belibet-belibet lah, kalau saya cepet-cepet saya nggak jago soalnya. Ya sudah, kita ulangi lagi sekali lagi. Ri mi fa fi sol se la le si do 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 re re mi fa fa sol sol la la si do do si mi di mi fa mi mi sol ri la sel si do. Oke, paham ya teman-teman ya, paham ya, itu kromatis ya. Sudah, itu aja mungkin saya sudah cukup mungkin sampai part 5 ya untuk di brass-nya. Nah, saya cuma berharap teman-teman bisa mengaplikasikan dengan baik ya cara penulisan seperti apa, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Semoga teman-teman bisa menulis suatu lagu yang mungkin teman-teman inginkan bisa dituangkan di 11.7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.